Bersama aku di channel Azhar Gaming, dan di video kali ini aku akan kembali lagi bermain Heyday ya. Ini aku baru download lagi ya, jadi sabar ya. Ini aku akan login akunku yang lama ya, yang udah levelnya sekitar 20 berapa gitu ya. Aku udah lama nggak mainin, beneran aku udah nggak mainin selama ya kurang lebih 1 tahunan atau 7 bulan 8 bulanan lah ya. Oke. Ini di sini nanti akan ada tutorial dulu ya. Jadi nanti tutorialnya akan aku liatin. Biasanya kalau kalian bermain tuh kayak gini, ada pemberitahuan kayak gini. Kalian tuh pencetnya oke. Nah, habis itu ini punya aku guys. Yang Fanny 4 view ini ya. Terus yang yang baru main ini yang level 1. Kita pilih yang level 29. Kita ketik konfirmasi ya, guys. Oke. Kalau sudah kita centang ya. Di situ akan masuk ke akun kalian ya. Kalau misalnya kalian tuh keluar dari akunnya ya atau enggak dihapus gitu. Nah, selamat datang teman-temanku sekalian ke game Heyday. Ini udah lama banget aku nggak main ya ampun, sampai ini udah bener-bener terbengkalai, dan pet-pet hewan-hewan pun nggak pernah aku kasih makan guys. Terus ini ada apa nih, ada permintaan dari siapa, kita lewati aja lah, kita nggak usah lah ya. Ini ada misi-misi, tadi ada balonnya tem, kita jangan lupa dapetin nih yang ini nih, kita dapetin tuh, kalian bisa dapet uang. Terus ini tambang ya, kalian tambang tuh bisa pakai dinamit, TNT, sekop. Ini apa nih, aku belum buka ya. Kita TNT nih, kalau TNT dapatnya kayak silver terus emas. Ini namanya apa nih, aku lupa, sabar abang. Oh, platinum, kalian bisa dapat platinum juga. Terus kalian bisa bikin juga di sini, setelah kalian mau bikin apa ya. Kalau aku tuh biasanya ya ikutin misi di truk ini guys. Nih, astaga, udah lama banget guys aku nggak main guys. Terus nih, misalnya ada misi, kalian pilih aja setelah mau banyak koinnya atau banyak bintangnya, atau bisa pilih ada tiketnya atau enggak. Yang kayak gini tuh nggak ada tiketnya. Nah, ada tiketnya tuh kayak misi yang ini guys. Kalau aku akan pilih yang ini ya, yang koinnya banyak ya. Soalnya ini aku butuh 4 koin. Ini minta gergaji. Setelah kalian mau ngasih apa enggak, kalau aku nggak usah ya, karena gergaji itu penting. Terus gandum aku kasih aja ya. Nah, ini kalau pet kita seperti ini tandanya lapar ya. Dan makannya pet untuk doginya itu daging babi, dan makanan kucingnya, makanan kucingnya itu kalau mau makan ya tuh kasih susu guys. Kita kasih seperti ini dan dia akan seperti ini. Ini by the way peluit ini untuk bangunin. Jadi kayak misalnya mana nih dogiku satunya mana? Nih, di belakang kandang kucingnya ya. Nih, aku kasih lihat peluit ini untuk membangunkan. Lihat. Nah, biasanya akan dapetin bonus-bonus gitu ya. Kita kasih minuman lagi. Kita ambil daging babinya ya di sini. Aku punya daging babi itu ada 5 ya. Terus kita kasih ya. Kasihan ini udah berbulan-bulan mereka nggak makan. Setelah sekian lama aku nggak main Heyday guys. Oh, ini butuh platinum guys. Tapi kita nggak punya platinum. Platinumku kurang 1. Kita cari platinum di sini. Nggak dapat. Oke, kita cari di dinamit. Kita lihat nggak dapat juga. Di sekop. Kita lihat nggak dapat juga. Oke lah, ya udahlah. Kita bikin apa nih? Perak aja lah, perak. Ini ada kuda juga. Ini kudanya juga kayak gini. Udah lapar berarti ya tandanya. Ini kalian bisa taruh wortel ya. Ini makanannya wortel tuh. Dia langsung semangat. Makannya tuh yang aneh, guys. Ini diambil. Habis itu pas sudah diambil,
kantongnya ditaruh di situ, siapa yang naruh? Dan di sini ada pembantu juga nih, di sini bisa buka level 33 ya, aku masih 29. Di sini ada perahu juga yang seperti, oh aku dapat tiket guys, tiket biru. Dan di sini kalian tahu lah ya, ini apa, ini kapal ya, yang seperti di episode yang Heide, yang apa gunanya tambang dan kapal itu ya, seperti ini ya. Ini biasanya aku dikasih misi yang susah-susah guys. Oke lah, kita langsung saja ke sini nih. Nah ini tempat untuk kalian dapat hadiah. Biasanya di level berapa ya, aku udah lupa, soalnya ini dah aku udah level 29 guys. Oke, kita langsung saja putar ya. Biasanya di sini dapatnya biasa aja sih, biasanya. Wow, nggak biasa tumben. Nah kalau kayak gini kalian bisa putaran baru pakai berlian ya, tapi aku nggak usah. Ini Tom kalian bisa gratis ya, tapi sekarang udah bayar aku karena aku udah sering pakai ini dia. Terus di sini aku kasih hiasan-hiasan tanaman gitu, jangan lupa kalian ambil untuk orangnya. Terus ini ada, kalian mencet ini apa, ini namanya lingkungan ya. Ini aku di lingkunganku sendiri yang namanya kucing dan anjing ya, karena aku tuh pecinta hewan guys. Terus sama ini ada lagi kekunci biasanya ya. Ini kasihan juga nih para hewan-hewan, gak pernah aku apa-apain. Kita panenin aja semuanya. Kalian bisa lihat nih makanan domba tinggal satu, kita bikin aja. Bikin dua boleh, bikin satu boleh. Ini sapinya aku banyak banget makanannya, kita panenin aja semua. Kalau kalian misalnya nggak butuh, bisa kalian jual. Jualnya tuh lewat sini. Nah, di sini untuk jual ya. Nih, kalian bisa jual tanaman ya. Tanaman ini yang bentuknya itu ini, yang ini. Namanya silo, dan yang untuk barang-barang itu namanya lumbung, guys, di sini. Terus ini kalian bisa jual nih. Misalnya kan susu nih, aku banyak nih. Aku jual 4. Terserah kalian mau mahal apa mau murah. Kalau kalian satu-satu tuh ini, kalau mau langsung banyak yang ini. Dan di sini aku mau jual tuh murah aja ya, harganya 55 aja lah ya. Nah seperti ini, terus kalian bisa pasang iklan. Nah buat iklan, kalau kalian ini nggak mau jual ini, bisa kalian buang, membutuhkan diamondnya satu ya. Nih aku misalnya buat iklan ya. Nah kita tinggal aja tunggu nanti ada orang beli. Kita lihat, ini pasti akan ada yang beli karena ini udah murah sekali susu segini. Kita biasanya nunggunya lama ya. Biasanya aku kalau kayak gini tuh aku jualin yang lain ya, kayak noh nih, ini udah terbeli ya. Namanya sama Cirkin Haidutun, apa nih, susah namanya orang luar negeri ya. Kita bisa, kalian bisa pencet ya, ini akan dapat uang, akan dikirim ke sini ke uang. Nah seperti itu. Dan ini apa, ini kalau kalian pengen tahu ini apa, ini adalah apa itu namanya, lomba ya. Nih kalian bisa lihat nih, lombanya udah berakhir guys. Ini lingkunganku masih di sini aja guys, soalnya aku udah nggak pernah online. Untuk kalian bisa join ya, aku mau buat lingkungan baru aja ya biar lebih bagus lagi ya. Oke bentar ya, aku mau buat lingkungan lagi ya. Lingkungannya namanya itu nama channel kita aja guys, biar bagus gitu ya. Oke kita namanya ini, terus logonya kalian bisa ganti ya. Ini aku logonya apa ya, biasanya sih kelelawar aja ya, enggak ada warnanya guys. Nih warnanya kalian bisa ganti ya, warnanya coklat atau abu-abu atau putih ya. Latarnya biasanya aku pakein abu-abu atau apa ya, putih atau enggak merah sih, merah. Oke kalau udah seperti ini, kalian bisa pilih juga latarnya. Aku pilih yang seperti ini aja, apa yang mana ya, yang nah ini aja, love aja ya. Terus ini seperti ini,
tapi ini nggak terlalu bagus guys, sabar sabar. Nah ini kayaknya lebih bagus ya, karena ini terlalu ngejreng guys, ini juga terlalu ngejreng juga. Nah seperti ini polanya bisa kalian ganti, ini nggak terlalu kelihatan ya. Ini tinggal ada pola, ini pola kayak bulat-bulat gitu, ini kayak apa gitu ya. Aku pakai pola yang mana ya, pakai yang, nah ini aja ya, yang kayak tadi, biar kayak sebelahnya ya. Ini deskripsinya kita tulis aja, ini lingkungan Indonesia aja ya, ini lingkungan Indonesia, biar kalian tahu guys. Oke, terus bahasa obrolannya bisa dipilih, ini udah bahasa Indonesia. Tipe lingkungannya bisa permintaan untuk bergabung, hanya mengundang, siapa saja bisa bergabung ya. Terus level minimalnya tuh 10, yang paling kecil, ini aku kecilin nggak bisa guys. Nah ini gedein tuh, kalian bisa gedein sampai level 100 lah, tapi ini nggak usah ya. Nih ini mentoknya level berapa ya, coba kita lihat. Oh 29, berarti selevelku guys. Log untuk tugas lomba kita bagikan aja, edit tagarnya kita pilih aktif, terus membantu pedagang, fokus lomba, terus menyenangkan ya, terus satu lagi kompetitif. Oh udah 5 aja ya ini ya. Oke, ini kalian bisa buat harganya 500 ya, kita buat aja langsung. Nah untuk kalian yang mau bergabung bisa ya, ini nama lingkunganku, tak kasih info ekstra dulu ya, ini aku pemimpinnya guys, tak ganti nama dulu ya, sabar ya, biar kalian tahu juga ya. Oke, kok malah gede guys R-nya, dia nggak mau kecil guys R-nya, nggak mau kecil guys. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Nah terus kita edit bisa nih di kiri bawah nih, yang bawahnya tagar, ini bisa tinggalkan, bisa konfirmasi, bisa batal ya, terus edit lagi ya. Terus ini jangan lingkungan Indonesia, terus ini fokus lomba aja ya, fokus lomba. Oke, ini baru ini lingkungan Indonesia, biar kalian tahu guys, kecil aja ya udahlah ini aja, lingkungan Indonesia, bukan Indonesia guys ya, salah nulis. Oke seperti ini aja. Nah kalian bisa lihat info ekstranya udah ada, ini lingkungan Indonesia, kalian bisa cari di sini ya. Terus nama lingkungannya ya, nah ini kalian cari nih, lingkunganku paling atas guys, yang gambarnya supir kapal gitu, terus apa itu namanya, logonya love gitu ya. Oke, ini kalau kalian pengen tahu, ini adalah lembah seperti ini. Aku udah musim berakhir ya, aku nggak sempet mainin ini guys, jadi nggak bisa ngambil hadiahnya, kalian bisa ngambil hadiahnya ya. Nah kita tinggalkan lembah aja. Nah terus kalau lembah ini, nah seperti ini, terus kalian bisa ada tugas harian, terus ini kalian spin bensinnya, bisa ke kiri bisa ke kanan, aku biasanya ke kiri. Oke kita lihat bensinnya dapat berapa ya, biasanya sih aku dapatnya sekitaran 9, 6, 7, 8, kayaknya sih 9. Nah kebetulan kita dapat bensinnya banyak ya. Nah ini ada tanda ayam nih, ngapain guys? Oh itu kayaknya bantuan, ini banyak banget player yang online ya. Terus ini ada hadiah ya, contohnya seperti ini, kita ke restoran terus kita bisa selesaikan. Nah seperti itu kita akan dapat poin biru. Terus yang ini nih, aku kan punya daging ikan,
tapi ya kita pilih aja ya. Nanti ini daging ikannya dapatnya di mana? Nanti aku kasih tahu setelah ke lomba ini ya. Ini ke SPB, ke SPBU kalian bisa mengeklaim bensin. Contohnya seperti ini. Tapi ini SPBU-nya BBM-nya bayar 1 jam 59 menit lagi. Berarti sekitar 2 jaman lagi ya. Ini banyak hadiah-hadiah. Kita selesaikan misinya dulu ya. Bensin kita sisa 4, kita selesaikan. Terus ke sini ada apa? Kincir angin ya. Kita butuh yang ijo-ijo juga. Bensin kita udah mau habis juga ya. Oke, kita selesaikan. Nah, seperti itu cara kerja lomba, bensin kita habis. Oke. Sekarang aku akan tunjukkan di mana cara dapat ikan. Kalian ke pemancingan sini ya, kalau misalnya udah level tinggi ya. Kalian tinggal pencet aja perahunya. Nah, ini galeriku yang udah aku pancing di off video ya. Aku baru dapat ikannya ya sedikit lah, nggak banyak-banyak banget guys, nggak sampai full gitu ya. Nih banyak yang masih kekunci gitu ya, karena aku udah lama nggak online heyday gitu ya. Ini yang aku buat ya. Ini kalian pengen tahu nih apa? Ini untuk membuat umpan. Ini kalau umpan ini umpan hijau, bisa kalian bikin tuh seperti itu. Ini umpan emas, ini umpan ungu, ini umpan biru, ini umpan merah. Ini gratis tapi mahal-mahal. Lama maksudnya. Kita bikin umpan hijau sama biru ya. Nah, ini penyimpanan yang aku dulu udah buat ya. Umpan merah lebih banyak ya. Kita mencoba pakai umpan yang warna emas ya. Ini seperti ini contohnya. Ini kalian tinggal diam, nanti ada ikan ya. Nah, ini kalian kalau ada bundar-bundar gini, kalian pasin sampai tengah, sampai hijau, biarin. Nah, kayak gini tuh dapat jadi ikan, habis itu dapat ikan. Ini aku dapat ikan baru guys, lumayan guys. Dapat berlian bisa ya. Nah, terus kita pakai pancing yang warna biru. Seperti ini. Kalau pancingnya umpannya warna beda ya, warnanya beda ya. Itu ikannya juga beda guys. Nah, kalau dapat ikan itu kita harus ke tempat ikan yang dia makan. Nah, dapat ikan baru guys. Ikan bass bergaris namanya. Oke guys, lumayan lah ya. Dapat diamond 2 guys. Oke, kita ini udah bikin nih, masih kekunci ya. Ini tempat untuk lobster memancing lobster level 44. Terus ini perangkap bebek level 50. Ini kalau kalian mau buka bisa nih di sini. Butuh akta tanah, martil kayu sama patok tanah. Ini aku kurang akta tanah aja ya. Ini di sini juga bisa buka di sampai sini nih. Tuh luas guys. Aku baru 2 doang. Ini gratis nih, baru 2 nih. Kalau kalian mau mempercepat pakai diamond. Kita kembali lagi aja ya. Oke, sekarang kita panen dulu telurnya. Soalnya ini telur paling jarang aku panen guys. Oke, seperti ini ya. Ini kita lihat stok-stok makanannya yang mau habis. Nah, jangan sampai stok makanan itu habis ya. Ini daging babi ya. Terus oke. Oke, kita bikin makanan ayam. Ini ayam, terus daging babinya 1. Terus sapinya kita bikin 1 aja ya. Ini daging ayam, makanan ayam kita bikin lagi. Nah, nih memanen tuh seperti ini nih. Udah dikasih tutorial dari awal kita main heyday seperti ini nih. Seperti ini kita panen. Nah, panennya bisa langsung semuanya gitu ya. Nah, seperti ini. Ini sangat biasanya tuh kilonya cepat penuh ya. Ini banyak tetangga juga ya. Banyaknya minta kapak sama gergaji, kita perlu jangan berarti ya. Ini kalau nanam seperti ini, biasanya aku di sini tuh nanamnya wortel ya. Terus jagung gitu ya. Terus
Ini tuh tebu, habis tebu tuh kedelai. Habis kedelai ini kalian bisa ganti ya di sini. Ini gantinya seperti ini. Nah, ini namanya indigo yang ungu ini. Terus yang ini labu. Habis itu yang ini cabai, habis itu yang ini katun. Nah, biasanya kalau aku tuh nanamnya tuh yang paling sedikit, aku tuh nanam paling banyak, guys. Jadi kayak gitu, guys. Oke, ini kita lihat cabenya ya. Cabenya sedikit banget sama katun. Kita tanam zigzag aja, teman-teman. Nah, ini jagung dan di sini gandum. Oke, seperti itu ya. Ini pun sama kalau mau apa itu namanya? Mau manen buah ya, nih seperti ini. Aku contohkan di nah nih, pohon raspberry kecil seperti ini. Nah, dia akan mati seperti ini, kalian bisa tebang. Ya, ini juga sama ya. Kan biasanya kalau kita beli ini kan dari kecil nih seperti ini. Dari kecil. Kalau ini udah dipanen sekali terus panen lagi, itu akan mati ya. Terus nih hewan kita bangunin aja. Biar apa itu namanya? Biar nanti dia bisa keliling-keliling ya. Terus di sini udah nggak ada apa-apa ya. Terus bentar guys. Oke. Ini aku akan menyelesaikan satu misi ya yang paling mudah, yaitu raspberry hitam ya. Pohonnya di mana? Yaitu pohonnya yang ini. Tadi butuhnya 5. 1 2 3 4. Cuma 4. Nah, ini kita bisa minta bantuan. Kalau di lingkungan kita nggak ada orang, guys, kita bisa minta ke tempat tuh jualan ya. Terus bisa kita jual ya. Terus kita harganya jualnya murah aja, guys. Ini jualnya harganya 5 aja ya. Ini indigonya kebanyakan ya, kita jual aja ya. Terus labunya nggak usah ya. Terus 4 ya tebu gitu ya. Terus kita jual apa lagi? Emas kali ya. Kita jual 1. Harganya 2 aja ya. Oke, kita iklanin emas. Dan akan lihat di sini ya. Akan ada yang akan bantu kita, guys. Terus ini ada jagung ya. Nih, kita bonus martil ya, guys. Ini gandum ini paling cepat, guys, kalau kita menanam gitu ya. Ini banyak tetangga. Kita kasih aja ya labu, karena labu nggak terlalu penting ya. Nih seperti ini. Kita kurang 1 raspberry ya. Nah, seperti ini kalau sudah dibantu nih, kita bisa pencet. Nah, pohonnya akan sembuh seperti ini. Terus kalau kalian panen lagi, dia akan mati. Kita beli 1 lagi aja semak raspberry yang hitam. Oh, nggak usah, kita udah punya. Oke, kita 1 aja. Oke, jadi seperti ini. Nah, jika kalau udah ada tanda centang kayak gini, ini kalian bisa anterin ya. Nah, seperti ini, aku contohkan. Nah, ini sudah pergi ya. Biasanya dia tuh kalau nggak ke situ ya ke sini, guys. Ke sini, ke sini, terus ke sini. Nah, ini jualan kita udah laris juga. Ini emasnya nggak laris, guys. Nah, terus ini aku banyak banget sup es krim itu aku belum beli, guys. Karena mahal banget, guys, tuh. 31, 38 gitu ya. Ini kalian bisa klaim ini dia. Nah, ada kita dapat uang. Kebetulan ini ada susu ya. Kita antar juga. Terus nah, ini ada misi gampang ya. Kue cookies ya, kita bikin kue cookies di sini. Kebetulan aku punya gula banyak ya. Terus muffin raspberry kita buatnya di sini juga. Nah, seperti ini. Terus kita dapat uang. Terus ini ada daging dan telur, kita buatnya di sini. Nah, ini kita punya banyak telur dan daging babi ya. Oke, kita lihat. Terus berondong jagung tuh kalian buatnya di sini. Ada berondong pedas, ada berondong mentega, ada berondong biasa. Kita buat, dan di sini ada gula putih. Ini kita buat apa? Gula coklat 1 ya.
gula coklat, gula putih, apa sirup? Kita bikin sirup aja lah ya, soalnya kita jarang beli sirup. Oke, dagangan kita udah laris. Terus ini ada oven kue ya, banyak kue di sini, panggangan dikit. Nah di sini mesin jahit, kemeja katun. Kalian butuh yang namanya ini guys, kain katun. Oke guys, maaf guys, ini ada adekku ya, berisik banget ya. Dan di sini ada sweater biru, ada sweater, ada kupluk biru. Kita bikin sweater biru ya. Nah seperti ini kerja alatnya. Terus ini ada gaun ungu, kalian juga bisa butuh itu kain katun. Nah pabrik susu itu ada keju, ada mentega, ada krim. Oke, terus kalian kalau misalnya mau beli-beli barang ya di level kecil, kalian bisa ke Greg. Nah ini pencet sini pertemanan. Ini Greg nih salah satu developer dari Heyday-nya. Oke, dia, nah ini dia biasanya jualan ya. Kalian bisa beli yang kalian mau. Nah aku beli aja semuanya guys, karena ini harganya murah banget dan aku juga butuh. Nah seperti ini pertanian dari developer Heyday-nya. Biasanya dia ngasih-ngasih kayak hadiah gitu ya. Jadi dia masih belum nebang di sini. Jadi developer ya bebas ya guys. Ini kalian bisa nanam juga di sini, panen ya. Ya gitu-gitu aja guys, Heyday guys. Selang-seling itu ya. Terus kalau misalnya kalian mau buat brondong pedas, brondong mentega gitu ya, aku buat brondong pedas saja ya, karena mentega itu sangat perlu guys. Nah terus ini ada juga ya, nah ini lomba ya, ini tes lomba, apa itu namanya, tugas lomba ya nih. Tapi lombanya mulainya berapa, oh 4 hari 2 jam, masih lama ya. Ini ada tiket pertanian nih, kalian bisa beli ya. Nih mulai dari 1 2 3, hadiahnya banyak banget guys. Ada akta tanah kalau yang bayar ya, ada topi, ini topi eksklusif guys. Tuh kalian bisa beli 79.000 guys. Kalau aku mendingan gak usah guys, karena kalau yang gratisan sih ya lumayan bagus guys, kasih uang. Terusnya apa coba ya, ini apa guys, permintaan lingkungan ekstra. Oh permintaan doang guys. Ini lakban, ini koin, ini ada martil kayu, terus ada bilah kayu, ada ini bintang. Ini by the way untuk level ya, ini akta tanah. Terus ini sekrup, ini baut, ini tatok tanah, ini tiket untuk kalian bisa beli burung merak ya. Ini ada hadiah utamanya, adalah apa ini namanya, hari Valentine ya. Terus ini ada hadiah paling terakhir, yaitu uang dan level ekstra. Dan kalau udah selesai, pitik kalian akan naik di sini. Ini ada fasilitas banyak sekali di sini. Kalau kalian menyelesaikan yang gratisan, nyelesaikan target di sini. Maaf guys, berisik sekali ya, karena di sini ada adik bayi ya. Ini kalau kalian naik level ke 30 seperti ini, dapat jaring ikan, terus dinding bata menghias gitu ya, kakus emas, kolam renang, ini ada doggy home gitu ya, ada jus cherry, ada tomat ya. Terus ini kalian juga bisa beli peralatannya. Ini aku belum beli ini sama ini sama ini karena duitnya kurang guys. Terusnya ada hewan-hewan, kalian bisa beli. Nah ini meraknya seperti yang di tiket tadi ya, kalian bisa beli merak biru atau merak coklat ya. Terus ada pohon-pohon, ada ini hiasan paling bawah ya. Nih aku dapat semak holly ya. Ini aku mau hias di mana ya, di sekitaran kandang sini ya. Ini
ya seperti ini ya. Ini indahnya di dekat-dekat truk itu guys. Ini akan kutuker sama yang ini enggak sih? Ini harusnya kebalik guys. Tapi ya sudahlah, ini besok aku dekor-dekor sendiri aja ya. Dekor-dekor sendiri aja. Aman guys, aman. Oke, mungkin sampai di sini aja ya. Soalnya ntar dulu ini ada pengunjung. Aku punya cherry enggak ya? Aku punya cherry-nya masih kecil dong. Oh, bisa. Oke, ini dia. Oke. Oke, baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Heyday sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di next video.